Aku yakin karena... Dari siapa itu? Karena aku Amerika Utara. Kapan dia balik? Balik. Kapan dia balik ke Indonesia? Dikirim dari Amerika ini. Pakai tiki. Ki! Asko, Ki. Awas, gimana ya? Nih, aku dapat kiriman barang dari kawan aku. Kita unboxing sama-sama ya. Unboxing apa? Ini barang dari Amerika, kawan aku. Kapan-kapan kawan kau Amerika? Ada Amerika Utara, samping kutub. Kenapa tiba-tiba ini dibuat konsul unboxing? Ini aku yakin ini game. Kan aku gamers. Datang-datang kau bawa kotak unboxing kau. Ini aku yakin karena. Dari siapa itu? Karena aku Amerika Utara. Kapan dia balik? Balik. Kapan dia balik ke Indonesia? Dikirim dari Amerika ini. Pakai tiki. Kayak gitu. Dari Amerika kayak gini. Diplastikin asoy aja ya. Kau nggak ngerti. Nggak ngerti cemana. Nih, kita balik lagi barang Lolo dan Semigol. Where's my ring? Tiba-tiba dia buat video. Tiba-tiba suruh unboxing. Gara-gara apa kita? Ini kayak seperti gamer YouTubers gaming di dunia maya di YouTube. Jadi orang udah banyak ngeliat YouTube aku sebagai gamers, Ki. Penari kau, penari, dancer kau. Dari mana jalannya kau gamer? Udah, diam dulu. Itu apa? Ini aku yakin PS5 nih. Gak ada PS5 kotaknya setipis itu ya. Nah, kau gak tahu ngikutin perkembangan games. Apa lagi kau gak ngikutin perkembangan games? PS5 memang lebih tipis dari PS biasanya. PS5 ini, dia... Kaset dari PS1, PS2, PS3 itu bisa dimainkan di PS5, Ki. Makanya dia bentuknya kayak gini. Mengarang bebas kau mulai ya. Pandai-pandai muncung kau itu. Dari mana lagi jalannya? Ini. Kita bongkar. Oke, kita unboxing ya, kawan-kawan. Ini PS5 sudah bisa kita unboxing. Buka-buka yang pelan-pelan gini. Oh, pegang kameranya, Ki. Mau diapain? Kita buka. Ya buka aja, tinggal dibuka. Unboxing. Unboxing apa kau entah? Kesibukan kau. Kayak gini. Pelan-pelan lagi. Wah! Banyak juga aku udah nengok orang unboxing. Tapi nggak ada. Oh, kau nggak pernah nengok. Just relax in... Hoi. Siapa lagi kau? Ada harganya lagi di sini. Masih ada harganya. Kau bilang dibeliin kawanmu. Kenapa kawanmu membelikan ada harganya? Gak ikhlas dia ngasih ya? Bukan, dia ngasih tahu sama aku kayak seginilah harganya loh. Kau mau pamer kawan kau itu ya? Bukan. Kan kau udah dia tahu aku YouTuber gaming. Jadi biar dikasih tahu sama orang-orang di Indonesia, PS5 itu harganya segini. 60.000. Tahu lah aku bilangnya kayak mana ya. 90.000 harganya. Apa yang di unboxingnya ini coba? Itu PS5 dolar. Ya, itu 90.000 dolar. Ada yang ditulisnya rupiah situ? Enggak ada sih. Itu artinya dolar. Ngetrio. Biar kau paham, Ki. Ya. Oke, kita buka. Enggak ada sih memang RP-nya di sini. Niki, PS apa segitu? Piye kabare katanya. PS. Gini kan. PS apa piye kabare? PS orang dari Jawa ini PS-nya. Piye kabare? Kan PS 5. PS 5. PS 5 kok bilang. Iya. Itu yang membuat aku lagi main PS kau ganggu. Kau bilang kau dibelikan PS5? Iya itu. Ini bacaannya. Tahu aku itu loh. Bacaannya martabak. Ini Ki. Ya,
PS5 sekarang bentuknya macam-macam. Terus ini pas pula dia ngirimnya dapat bentuk martabak ki. Ya. Dari mana jalannya ada PS bentuknya martabak? Kak, makanya kau nggak ngikutin teknologi. Kalau martabak bentuk PS masih masuk di akalku. Ini PS bentuk martabak di mana? Kalau ada martabak dibuat bentuk PS masih ya. Masuk di akalku. Kenapa nggak adil di situ? Kenapa martabak dibentuk PS ada kau bilang, tapi PS bentuk martabak kau nggak setuju? Kenapa lah? Ya PS. Enggak sekarang gini, kenapa? PS nggak bisa dimakan. Kau nggak suka presiden kita? Tiba-tiba kau mau kau memang mau aku tiba-tiba dibunuh orang gara-gara pernyataan kau itu ya? Nggak sekarang ini, kenapa di situ nggak ada terjadi Justice League? Justice League. Justice, apa kok Justice League? Pengadilan. Kenapa PS, kata dia bilang martabak bentuk PS, dengar. Martabak bentuk PS ada? Ada, kalau mau dibuat kayak gitu, ada. Okay, ada. Tapi kenapa PS bentuk martabak nggak boleh? Gitu? Nggak mungkin kan PS bentuk martabak mau diapainnya? Kalau martabak bentuk PS lucu buat dimakan. PS bentuk martabak untuk apamu? Kau bilang kalau martabak bentuk PS lucu? Aku nengok PS bentuk martabak ketawa kok. Itu PS dari mana? Itu PS dari mana loh? Itu Markobar itu kan? Oh iya. Markobar itu kan? Ini Kaesang memang kerjasama sama Sony. Kau bilang lagi tiba-tiba Kaesang merger sama Sony dari mana? Kau sepak kau nanti. Ini lho. Memang udah kerjasama dari dulu, rumornya memang. Markobar. Rumor kau bilang rumor. Fakta, ada beritanya. Kau jangan pandai-pandaian. Kaesang Pangarep bekerjasama dengan Sony PlayStation untuk membuat PlayStation 5 bentuknya Markobar. Itu ini kita tengok. Ya. Kalau memang kau bilang Kaesang merger sama Sony mau kerja sama. Tengok. Oh, tengok. Enggak tengok, buka aja, buka. Enggak usah ah oh, buka. Kau ngelarang. Buka. Enggak ada aku larang di sini. Ku bilang buka. Kalau memang suka sama Kaesang. Kalau memang kerja sama, respect aku sama Kaesang, betul kau ya. Jadi sekarang enggak respect. Masih kepala kau itu dari mana? Oh, berarti kau menghina Kaesang. Kau enggak suka sama Presiden Jokowi, kau hina-hina Om Kaesang. Ku tanya sama kau. Kau nggak suka Janetes kok kan? Apa kalimat? Kau nggak suka Janetes kok kan? Semua kau benci kok sama Janetes kan? Kau bilang juga lah aku benci Tuhan. Semua kau bilang benci. Ada kalimat kau yang bilang aku nggak suka. Kau tadi kalau memang Kang Esep siapa? Kau yang benci sama Kaesang kan? Ada. Salah kau namanya kan? Salah nama bukan berarti. Ku bilang sama kau, kalau memanglah dia kerjasama, tunjukkan. Nah sekarang gini dulu, selesaikan permasalahan kita ki. Permasalahan apa? Tadi kau, kalau seandainya memang Kaesang kerja sama Sony, kau respect. Berarti kalau sekarang... Nggak ada, aku bilang respect. Ada tadi respect. Kau bilang benci kau sama Kaesang. Enggak, respect aku sama Kaesang. Di mana aku bilang aku benci? Tadi, kita balik. Nanti ku putarkan videonya. Kau nanya, hah? Oh benci kau sama Kaesang? Enggak, aku respect. Ku enggak, kau bilang gini, kalau seandainya... Nanti ya, kau nanti ku buat ini ya. Nanti ku edit, ku putar-putar kalimatmu itu ya. Ku putar-putar kalimatmu. Dan sekarang kalau anti memang anti Indonesia, kalau memang iya, anti nasionalis kau. Gara-gara martabak yang kau bilang PS dari kawan kau Amerika tuh, mana buka. Kau kalau memang lah itu cuman kau dibeli martabak, langsung respect aja. Oh aku beli martabak gitu. Nih. Mana PS-nya? Ini? Mana? Bisa mana CD PS? Ambil. Mana? Ini. Tunjukkan orang. Nah mana? Mana PS-nya? Mana? Udah mirip kan? Mana? Mirip kan? Kabelnya mana? Nggak pakai kabel pasti. Ya udah mana ngidupinnya? Ini memang yang ngidupinnya. Ini. Mana? Tekan sini tengah. Tunjuk. Ah. Tunjuk sini kamera. Ya mana? Ini. Ah. Kan? Udah. Mana? Kemana mainnya? Ini ki. Kemana? Dengar dulu. Apa? Ini ternyata PS-nya PS5 itu mirip kali sama martabak. Itu PS5 apa martabak? Sekarang lagi dikirim. Enggak, pertanyaanku itu PS5 apa martabak? Makanya kau dengar dulu bodoh. Apa? Ini memang martabak dikirim kawan aku.
tadi katanya PS. Oh, belum nyampe rupanya Ki PS-nya. Beda-beda jadwal pengirimannya rupanya. Ki, ini rupanya martabak Markobar. Ini PS-nya belum nyampe. Jadi kok kau bilang PS tadi? Iya kan, kukira salah kirim. Rupanya PS-nya belum nyampe. Gak tahu kok gak sadar diri kau dari tadi betekak kau bilang PS 5 milik martabak, martabak. Enggak ada. Jadi tuh, itulah yang kau bilang dari tadi PS. Iya. Iya, ya. Tapi kan lu ku bilang sama kau. Kawan aku tuh ngirim 2. PS 5 sama martabak rupanya nyampe duluan martabak. Martabak rupanya itu kan. Markobar itu kan. Iya. Punya Kaisang itu. Iya, kau pernah makan martabak Markobar? Enggak. Kutanya gini, gini. Kutanya, kau pernah makan martabak Markobar dari Kaisang yang punya? Enggak. Kenapa? Saking bencinya kau sama Kaisang. Waduh, kau tiba-tiba. Manu, enggak sekarang ini. Kenapa alasan kau kenapa enggak mau makan Markobar? Memang kenapa? Belum pernah. Iya, kenapa? Belum pernah. Benci sama Kaisang. Enggak aja aku benci, emang belum pernah mesen kok. Iya, kenapa? Ya enggak apa-apa. Kau udah tahu Markobar sejak kapan, Ki? Udah lama. Udah lama. Ini tahun berapa? 2019. Ya. Kalau seandainya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kau tahu Markobar dan sekarang masih belum kau pesan, enggak apa-apa. Ada mungkin enggak 1 tahun lebih kau udah tahu Markobar, Ki? Ada. Kau tahu enggak Kaisang itu pemilik Markobar dan usaha Kaisang Pangar anak Presiden Joko Widodo, Ki? Tahu. Kenapa kau enggak makan Markobar? Belum pernah. Karena kau benci sama Jan. Belum pernah. Kenapa Jan Etas yang ku benci dan dia kau? Kenapa Jan Etas yang ku benci? Karena kau enggak suka sama Kaisang. Kenapa tiba-tiba enggak suka Kaisang? Kalau memang kau tahu kenapa enggak kau beli? Sekarang gini, kalau aku enggak beli martabak Kaisang, enggak suka aku sama Kaisang. Tapi kau gini enggak waktu pas tahu kau Markobar? Tahu. Tahu. Ada enggak di hati kau? Ih, apa itu? Ada enggak? Ada tahu. Ya udah, kenapa waktu pas penasaran? Belum sempat tabelikku. Gini. Belum sempat tabelikku. Bukan, kau ada duit? Ada. Ada, ya udah. Ya belum terpikir, enggak terpikir beli Markobar karena aku juga enggak benci. Kenapa benci? Benci sama Kaisang kok kan? Kenapa benci sama Kaisang? Ya. Kenapa kau tuduh tiba-tiba benci Kaisang? Apa salah Kaisang sama kau? Gak ada salah Kaisang dari dia. Jadi kenapa kau benci sama dia? Gak ada aku benci, cuma gara-gara belum pernah aku beli Markobarnya. Kenapa kau benci? Gak ada aku benci. Enggak gini aja. Oh, kau benci sama Pak Jokowi? Menuduh lagi kau menuduh. Aku nanya. Gak ada aku benci. Iya kenapa? Kenapa kau ada? Kenapa terucapmu aku benci sama orang? Kamu gak beli Markobar. Jadi kalau gak beli aku benci? Bukan seperti itu. Jadi? Gini. manusia. Gini, Ki. Yaudah, sekarang ini ada 8 rasa. Coba kau tes satu. Coba mana yang tinggal kau pilih aja lah. Nah, ini bebas kau makan ini. Kan. Itu green tea. Green tea karena itu warnanya hijau. Enak. Enggak. Mau kau bilang enggak enak tadi kan? Anjing mulut kau itu langsung kau bilang enak kok. Tapi enak. Ada delik mata kau benci kan? Markobar sangat enak. Sumpah aku demi Allah. Penjilat. Hah? Memang anjing kau ya. Penjilat kau. Kau bilang enak kok penjilat pula. Tadi kau hina-hina Kaisang. Kau hina-hina Jan Etes. Sekarang kau bilang enak martabaknya. Kau hina Pak Jokowi. Kau menghina pemerintahan Indonesia. Kau bilang kabinetnya salah tadi. Enak deh martabaknya. Mas Kaisang, makasih udah buat Markobar. Markobar enak sekali. Ini pertama kalinya saya mencoba Markobar. Enak sekali. Subscribe, ayo. Mantap.